Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu Amin, ya robbal alamin Nah, sahabat tani ketemu lagi di channel youtube Petani Muda Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe Ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel petani muda semakin berkembang dan saya doakan bagi sahabat tani yang sudah subscribe semoga rezekinya berlimpah barokah amin ya alamin nah sahabat tani sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai herbisida dari perusahaan PT Bayer ya sahabat tani nah ini merupakan herbisida Uh, pembeku ya sahabat tani jadi aplikasinya yaitu usahakan gulma belum tumbuh agar sahabat tani mendapatkan hasil yang maksimal nah yaitu herbisidanya yaitu merek koncil 300 SC komplit ya ini dari PT Bayer Indonesia nah sahabat tani ini yang saya review kemasan yang 100 mili karena memang yang beredar sementara kemasan yang 100 mili ya sahabat tani Nah, sahabat tani, untuk di daerah saya, penggunaan herbisida koncil komplit ini sudah sangat familiar atau sudah umum di kalangan petani padi kami. Kenapa? Karena memang hasilnya cukup maksimal sekali ketika kita menggunakan herbisida koncil. Nah, koncil ini merupakan herbisida selektif, artinya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi ya, sahabat tani. Jadi hanya digunakan untuk mengendalikan gulma yang ada di sawah pertanaman padi ya berbentuk pekatan suspensi berwarna putih kekuningan bekerja secara sistemik dan digunakan untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi Pin, tanaman padi tanaman pindah tapim dan tanaman benih langsung tapila jadi memang herbisida koncil 300 SC komplit ini didesain khusus digunakan untuk mengendalikan gulma yang ada pada tanaman padi di sawah baik itu tapi maupun tabela ya sahabat tani dan cara kerja dari koncil komplit ini yaitu sistemik dan untuk teknik atau cara penyemprotan itu seperti kita menyemprot hama keong, ya, tidak ngembun tapi ngotor, ya, sahabat tani. Jadi volume ngotor, ya, seperti kita ngocor, ya. Nah, jadi seperti itu, ya, sahabat tani. Nah, satu botol ini kita gunakan untuk sepuluh 10 tangki ya sahabat tani cuman penyemprotan ngotor ya bukan ngembun ya sahabat tani dan untuk satu hektar dosisnya yaitu kita menggunakan dua botol minimal dua botol ya sahabat tani untuk satu hektar nah koncil komplit ini memiliki bahan aktif yaitu triapamon 1 gram per liter dan tefuru tote te, ya 200 gram per liter Nah dengan dua bahan aktif ini ini mampu mengendalikan berbagai jenis gulma ya pada tanaman padi kecuali ya uh, teluk delan dan wewean Nah sebenarnya gulma wewean dan gulma telluudelan itu pun bisa diatasi saya petani asalkan kita menggunakan dosis sesuai anjuran yaitu 2 botol dalam satu hektar dan penyemprotan sebelum gulma tumbuh ya sahabat tani nah ini kalau di daerah saya biasanya penyemprotan itu dilakukan e, cuman 1 botol ya dosisnya cuman 1 botol untuk 1 hektar dan hasilnya sudah maksimal sahabat tani. Nah cuman tadi ada beberapa apa, dua jenis gulma yang tidak bisa mati ya sahabat tani. Nah ada pun untuk gulma jawen, terus gulma teki, grinting dan yang lain-lain itu masih bisa mati. Dan untuk cara aplikasi tadi saya sampaikan bahwasannya yaitu Cara penyemprotan ngotor tidak ngembun, ya, agar tidak merusak tanaman padi. Yang selanjutnya, eh, kondisi air, ya, kondisi air di lahan itu eh, kisaran 3-4 cm, ya, dari permukaan tanah yang ada di sawah. Dan usahakan semua area sawah itu tergenang oleh air. Jadi, jangan dibuang airnya, ya, sahabat tani dan usahakan pertahankan semampu mungkin misalnya sampai tujuh hari bahkan sampai panen ya sahabat tani menjelang panen itu enggak apa dipertahankan airnya agar gulma itu tidak tumbuh nah seperti itu ya sahabat tani karena memang cara kerja koncil komplit ini melindungi eh, apa sawah kita dari gulma ya jadi kalau misalnya dibuang airnya, maka racun itu akan hilang sehingganya bisa tumbuh gulma kembali. Karena ya sayang ya, sahabat tani harganya mahal, tapi airnya kita buang sehingga tumbuh gulma yang baru. Nah, ketika kita mampu mempertahankan air yang ada di lahan sawah, maka selama itu gulma tidak tumbuh ya, sahabat tani. Ketika kita menggunakan herbisida koncil uh, 300 EC komplit ini. Jadi memang pastikan pematang-pematang sawah, galengan-galengan sawah itu memang benar-benar. Uh, aman ya, tidak ada yang bocor sehingga sahabat tani bisa mendapatkan hasil yang maksimal nah, selain itu uh, koncil kompet ini tidak mengganggu proses pertumbuhan tanaman padi, asalkan sahabat tani, metode penyemprotan yaitu ngotor, tidak ngembun ya sahabat tani, karena memang sasaran daripada uh, herbisida koncil kompet ini yaitu air yang ada di sawah itu, bukan pada tanaman padi dan bukan pada gulmanya karena memang belum ada belum tumbuh gulma ya sahabat tani dan biasa yang saya lakukan untuk penyemprotan herbisida koncil komplet 300 SC ini yaitu saya lakukan 7 hari setelah tapim atau pindah tanam jadi 7 hari setelah pindah tanam kita lakukan penyemprotan herbisida koncil komplet ini ya sahabat tani dan itu hasilnya cukup memuaskan, uh, artinya sawah kita cukup terlindungi dari serangan uh, gulma ya sahabat tani dan pertumbuhan anakan padi akan lebih maksimal dibandingkan tidak menggunakan herbisida Koncil komplit ini. Nah sahabat tani bisa lakukan perbandingan ya, misalnya sahabat tani bisa punya sawah setengah hektar ya lalu di buat galengan tengahnya seperempat seperempat yang seperempat menggunakan herbisida koncil yang seperempat tidak menggunakan herbisida koncil komplit nanti bandingkan bagaimana hasilnya baik ter, 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 ter apa baik pertumbuhan gulmanya pertumbuhan tanaman padinya kondisi airnya terus uh, dan yang lain lain yang jelas pasti akan ada perbedaan sahabat tani yang menggunakan herbisida konsil komplit 300sc dan tidak menggunakan herbisida uh, konsil kompet 300sc oke sahabat tani sampai sini ya penjelasan singkat dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel youtube petani muda oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh